mesin cuci mini berfungsi sama dengan mesin cuci biasa nih sob, namun memiliki ukuran yang lebih kecil dan ringkas, serta mudah ditempatkan di ruangan yang terbatas sob. Meskipun ukurannya kecil, kalian tetap bisa mencuci pakaian kalian hingga bersih dan segar dalam jumlah yang lebih sedikit daripada mesin cuci biasa, baik anak kos ataupun bukan nih. Kalian bisa menggunakan mesin cuci mini sehari-hari. Baik anak kos ataupun bukan, kalian bisa menggunakan mesin cuci mini sehari-hari sob. Jika kalian tertarik untuk memilikinya, silahkan simak 5 rekomendasi mesin cuci mini portable terbaik. Namun sebelum lanjut perpembahasan, silahkan klik dulu tombol subscribe-nya. Dan bagi kalian yang berminat untuk memilikinya, silahkan kunjungi link yang telah kami cantumkan di deskripsi ya. Mito mesin cuci portable WM1. Dengan bodi plastik dan desain yang sangat ringkas, mesin cuci Mito portable WM1 ini mudah digunakan dan hemat ruangan sob. Berdaya listrik hemat energi. Mesin cuci mini terbaik ini berfungsi untuk mencuci sekaligus mengeringkan pakaian. Berkapasitas hingga 3,8 kg nih sob. Kalian dapat mencuci sepasang baju kerja atau baju sehari-hari. Lebih istimewanya lagi, mesin cuci portable ini juga dilengkapi dengan sinar UV untuk menghilangkan bakteri nih sob. Nah, untuk soal harga, Mito mesin cuci portable WM1 ini dijual sekitar Rp650.000. Dan jika kalian membeli mesin cuci yang satu ini, kalian akan mendapatkan 1 tahun garansi resmi loh. Arashi AWM451A. Tidak ingin mesin cuci portable yang bersuara bising, kalian bisa mempertimbangkan mesin cuci Arashi AWM451A yang memiliki tingkat kebisingan yang rendah. Mesin cuci yang satu ini terbuat dari material plastik berkualitas anti karat dengan kapasitas beban maksimal 4,5 kg. Daya listrik yang dihabiskan 200 watt saja sob. Dilengkapi dengan timer dan perlindungan terhadap panas berlebih. Oh iya, mesin cuci ini juga hemat air dan hemat energi sehingga ramah lingkungan nih. Terlebih lagi, mesin cuci mini terbaik ini juga telah bersertifikat standar nasional Indonesia dan bergaransi 1 tahun. Nah, untuk soal harga, mesin cuci Arashi AWM451A ini dijual sekitar Rp600.000. Denpo DW3. Pengeringan atau spinner dapat mengakibatkan guncangan yang kuat pada mesin cuci, terutama mesin cuci mini sob. Selain tidak sepenuhnya mengeringkan pakaian, hal ini dapat menyebabkan mesin cuci mini cepat rusak sob. Karena itulah Denpo menyediakan mesin cuci mini tanpa pengering nih, dengan kapasitas cuci 3 kg dan konsumsi daya 120 watt. Mesin cuci mini terbaik dari Denpo ini mudah digunakan dan minim guncangan sob. Buat produk jadi lebih aman dan tahan lama. Bahan bodinya terbuat dari 100% plastik ABS yang kuat dan bebas karat. Dilengkapi juga fitur antibakteri dan cleaner teknologi sob. Nah, untuk soal harga, mesin cuci mini dari Denpo DW3 ini dijual sekitar Rp600.000. Moyu Washing Machine. Sebuah inovasi hadir untuk memenuhi kebutuhan kalian mencuci pakaian saat kalian sedang traveling nih. Moyu Washing Machine adalah mesin cuci portable terbaik dengan desain stainless dan sangat ringkas, serta dapat dilipat hingga ukuran minimum. Mesin cuci terbaik ini sangat hemat tempat saat tidak dipakai dan mudah dibawa kemana-mana dengan pegangan yang khusus.
Kini, kalian dapat mencuci pakaian kapan saja nih sob, sehingga pakaian kalian akan tetap bersih saat kalian di luar rumah. Nah, untuk soal harga, mesin cuci yang satu ini dijual sekitar Rp1.500.000. Saga SWM 03M. Mesin cuci mini yang berkapasitas besar. Saga SWM 03M adalah mesin cuci mini terbaik yang kalian cari nih. Bentuknya simple tapi mampu menampung 5 kg cucian dan 25 liter air nih. Bobotnya pun cukup ringan, hanya 7 kg saja. Hal ini membuatnya mudah dipindahkan ke ruangan lain. Jadi kalian bisa mencuci lebih banyak dengan mudah. Praktis, hemat listrik, dan hemat tempat. Nah, mencuci baju adalah kegiatan rutin sehari-hari yang perlu dilakukan. Meskipun kalian tinggal sendiri sob, bila kalian tinggal di kosan ataupun hunian yang mungil, kalian bisa menggunakan mesin cuci portable terbaik untuk mencuci pakaian seperti biasa. Produk ini dirancang dengan berbagai fitur untuk keunggulan masing-masing, seperti bentuknya yang ringkas, fitur tambahan, dan lain sebagainya. Jadi, semoga kalian dapat menemukan mesin cuci terbaik idaman dari video ini sob. Jangan lupa untuk menyesuaikan dengan kebutuhan kalian dan budget kalian juga ya.